Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Di video kali ini ada berita dari putri yang dilihatin calon suami. Putri yang dipersunting oleh keluarga Sultan Dondang, pengusaha batubara. Pastinya putri yang akan dicurahkan begitu banyak kasih sayang dan juga perhatian. Apalagi kalau soal makanan untuk putri yang selalu dituruti apapun keinginannya. Seperti di mana putri yang ingin menikmati puding yang dijual oleh Manda Suci. Puding yang sudah sangat lama diinginkan putri dan ingin sekali menikmatinya. Akhirnya pada kesempatan ini putri yang bisa menikmati makanan tersebut. Hari ini di mana putri yang mengungkapkan dirinya yang akhirnya bisa mencicipi puding yang sudah lama diinginkan. Saat putri yang mereview puding tersebut, terlihat dirinya yang berapa kali menoleh ke samping. Sepertinya di samping putri yang ada Abang Aziz sedang menemani calon istrinya. Hal tersebut terlihat dari pancaran wajah putri yang terlihat bahagia. Diperhatikan calon suami, nampak putri yang sepertinya malu-malu. Manda yang merepost postingan putri nampak mengatakan kalau putri yang selalu suka semua apapun yang dijual dirinya. Pastinya putri yang selalu dituruti kemauannya setiap kali di rumah keluarga calon suaminya. Namun warganet yang kurang lega karena tidak nampak Abang Aziz. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Hatur nuhun sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.